bakal rilis lagu baru. Dimas Ahmad gandeng Melly Goeslaw jadi produser. Artis pendatang baru Dimas Ramadan atau yang lebih akrab disapa Dimas Ahmad membagikan potret bersama Melly Goeslaw. Dalam keterangannya, Dimas mengaku akan segera mengeluarkan lagu pertamanya yang diproduseri oleh Melly Goeslaw. Banyak warganet yang tidak sabar menunggu hasil kolaborasi keduanya. Melalui akun Instagram pribadinya, pemuda yang disebut-sebut mirip dengan Raffi Ahmad itu saat ini masih muda ingin membagikan kabar bahagia tersebut. Mengunggah foto bersama Melly Goeslaw, Dimas tampak berada di ruang rekaman. Ada mikrofon dan peralatan lain di sekitar Dimas. Pertama kalinya dibikinin lagu dan diproduseri langsung sama salah satu seniman hebat Indonesia. Terima kasih banyak teh Melly Goeslaw, tulis Dimas. Kali pertama bagi pemuda mantan pedagang bakso keliling itu untuk memiliki sebuah lagu. Tidak disangka, lagu tersebut dibuatkan langsung oleh Melly yang juga berperan sebagai produsernya. Melalui unggahan itu, Dimas juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Melly atas semua yang dilakukan untuknya. Selain dikenal sebagai penyanyi dengan suara yang merdu, Melly juga dikenal lihai dalam menciptakan lagu. Tidak sedikit lagu-lagu buatnya yang menjadi hits dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh orang lain. Melly juga diketahui pernah membentuk grup vokal untuk Raffi Ahmad dan sederet artis lainnya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.